melakukan tendangan sendiri nampaknya. Ya, Edi kuasai bola sepenuhnya. Ancang-ancang bola, hentikan bola. Kali ini bola dikuasai oleh Febri. Febri ada Yuda. Yuda terjatuh. Kali ini apa yang terjadi? Nampaknya bola sudah meninggalkan arena pertandingan. Terjadilah lemparan dalam untuk kesebelasan dari Jom Pukulan. Ya, kali ini kita saksikan juara bola dikuasai pendek saja kepada Fajar. Fajar tarik mundur bola rekannya. Nomor punggung 17 maksudnya pada Graha. Graha kali ini apa yang terjadi? Nampaknya bola meninggalkan arena pertandingan. Terjadilah lemparan dalam atau tendangan gawang dari kesebelasan Soka Rajalo. Bola dikuasai Yuda, pendek pada rekannya nomor punggung 8. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 8. Kali ini long panjang ke depankan, tapi bola dihentikan oleh pemain lawan saudara. Bola dikuasai salah satu pemain dari Jom Pukulan nomor punggung 6, kuasai bola sepenuhnya. Kali ini saudara Arif kali ini masih bola. Salah umpanya, bola dikuasai saudara Kiki. Kali ini kuasai bola bekerja sama dibangun dari sektor kiri luar. Maksudnya ternyata bola menjatuh salah satu pemain lawan. Terjadilah Roni kuasai bola sepenuhnya. Terjadi lemparan bola sudah dilakukan nomor punggung 13 saudara Farid yang dituju masih diambil oleh saudara Roni. Salah umpanya, kali ini diambil lagi oleh saudara Farid. Salah pengertian lagi umpanya saudara. Bola dikuasai pemain dari kesebelasan Jom Pukulan. Sementara bola masih dikawal, long panjang ke depankan, disambut oleh pemain dari Soka Rajalo. Ada Yuda diambil. Ternyata bola membentur kali ini, saling mengejar, pendek, terburu-buru, saling bertabrakan. Bola dikuasai, masih dalam perebutan. Bola dikuasai pemain nomor 2, menyamping ke sektor kanan luar. Maksudnya melebar kali ini, saudara Arif, maksudnya melebar. Apa yang terjadi saudara? Terjadilah bola meninggalkan arena pertandingan. Terjadilah lemparan dalam saudara Roni nomor punggung.